Pernikahan adalah hal yang sakral dan mungkin menjadi pengalaman sekali seumur hidup bagi seseorang. Pernikahan adalah momen yang tidak terlupakan. Sampai kapanpun dan setiap orang mungkin ingin agar tampilan pengantin menjadi pangling. Tampilan gaun pernikahan, make up dan segala kebutuhan lainnya di pernikahan juga menjadi penting. Bukan hanya spesial bagi calon pengantin, namun juga spesial bagi tamu undangan yang hadir. Nah, pemirsa iStyle, buat Anda yang ingin tampil cantik menawan, khusus di hari pernikahan yang sudah Anda rencanakan, ya nggak usah khawatir. Kali ini kami berada di kawasan Cimone, Tangerang, tepatnya di Flora's Bridal. Sebelum saya memulai usaha ini, saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Sebagai seorang ibu, saya sangat ingin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengurus anak-anak saya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Dan waktu itu saya berpikir untuk memulai sebuah usaha apa ya, begitu. Yang terpikir waktu itu adalah untuk memulai usaha kuliner atau usaha bridal. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai usaha bridal. Awalnya saya belajar makeup dengan teman saya yang sudah lebih dulu menjadi profesional makeup artis. Setelah saya merasa sepertinya kayaknya saya bisa, ya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar di Puspita Marta dengan mengambil bidang bridal internasional. Setelah saya selesai menyelesaikan studi di Puspita Marta, saya dengan modal yang saya miliki, saya memanfaatkan ruang tamu di rumah saya untuk mendisplay gaun-gaun pengantin. Konsep yang kita usung itu sebenarnya fokus di bridal internasional. Jadi khusus yang memang gaun-gaun pengantin, bukan makeup adat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima makeup adat. Kita gaunnya memang khusus gaun internasional, ada gaun yang simple, ada gaun yang memang udah mekar, mewah gitu. Tapi saya lebih suka yang memang simple, yang pahitnya sedikit, tanpa detail yang terlalu berlebihan. Karena memang klien dari kita kebanyakan untuk saat ini memang tidak suka yang terlalu detail yang berlebih gitu. Kebanyakan saya ready to wear, memang saya ada kerjasama dengan seseorang yang memang dia membuka butik gaun pengantin. Tapi di saat ini, di masa pandemi seperti ini, kayaknya sulit ya untuk mengadakan atau menyediakan gaun wedding yang ready to wear. Saat ini kebanyakan memang kita custom gaun, jadi dia ngukur badan, terus model juga bisa custom, jadi memang sesuai dengan yang mereka inginkan biasanya. Tapi yang pasti dari awal sampai sekarang gaun kita selalu berkembang, yang pasti jumlahnya juga makin bertambah, dan model-model pun pasti mengikuti yang sedang tren saat ini. Mungkin ada 100 atau 150 untuk gaun pengantin. Paket yang kita tawarkan itu saya udah full paket ya, mulai dari makeup lamaran, makeup pre-wedding, makeup pemberkatan atau makeup akad, makeup resepsi, beserta makeup dan gaun mama papa, bridesmaid, foto liputan, wedding cake, wedding car, udah lengkap ya kayaknya ya. Kita juga melayani untuk makeup ulang tahun, makeup wisuda, makeup maternity, makeup pre-wedding, atau kegiatan apapun yang memerlukan jasa makeup, kita selalu menerima. Untuk gaunnya, kita ada gaun keluarga, sama untuk kostum maternity juga kita ada, tapi untuk wisuda kita memang nggak menyediakan. Untuk wisuda sendiri kita hanya makeup aja. Tampil spesial di hari pernikahan memang tidak bisa sembarang menentukan model gaun hingga tampilan make up dan tataan rambut Anda. Butuh orang-orang yang memang paham dan mengerti betul untuk menjadikan Anda seperti bak ratu sehari. Nah,
Untuk kualitas, yang pasti kita selalu memberikan kualitas yang terbaik ya. Dari pemilihan bahan, pemilihan motif, model, yang pasti kita arahkan. Walaupun mereka mempunyai keinginan dia model seperti ini, seperti itu, kita tetap mengarahkan, oh ya bagusnya seperti ini ya, gitu. Jadi kita lebih banyak mendengar dan mereka juga mau mendengarkan dari kita masukan-masukannya, gitu. Kualitas SDM, saya lebih fokus ke SDM untuk tim makeup ya. Tim makeup kita, terutama yang untuk makeup bright, yang pasti memang saya pilih yang memang benar-benar yang hampir mirip dengan tangan karya tangan saya gitu. Selain itu juga tim makeup keluarga, saya juga nggak mau yang sembarang gitu. Saya mau makeup di tempat saya itu memang berbeda dari yang lain. Saya mau tim yang bergabung di sini yang memang sudah mempunyai kapasitas kemampuan yang di atas rata-rata gitu. Jadi saya ingin mempertahankan kualitas di makeup itu sendiri. Let's go! Gaun pengantin adalah salah satu impian bagi setiap wanita, khususnya di pesta pernikahannya. Menentukan pilihan model gaun pengantin bukanlah hal yang mudah. Sudah pasti butuh jasa wedding planner, khususnya di gaun. Ya memang sudah mengerti betul tentang berbagai macam desain gaun yang cocok dengan berbagai bentuk serta karakter kliennya. Gaun serta make up yang digunakan pada hari pernikahan memang menjadi komponen yang sangat penting diperhatikan. Tentunya harus sesuai dengan konsep serta selera. Sebagai jasa bridal yang sudah cukup pro dalam hal ini, Anda tidak usah ragu untuk langsung datang dan berkonsultasi tentang konsep gaun, make up, dan kebutuhan lainnya yang mungkin diinginkan khusus untuk hari spesial Anda di Floras Bridal. Bagi Anda yang memang lebih suka tampil lebih natural dan terlihat supel, mungkin gaun dan make up pernikahan dengan gaya natural simple serta minimalis dapat menjadi pilihan. Gaun putih simple, elegan serta olesan make up pada wajah Anda yang tetap natural. Untuk konsep yang pertama, mengambil tema garden party, di mana dia resepsinya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Pengantin ini meminta saya untuk mengaplikasikan makeup natural look, makeup yang soft aja, mengarah ke Thailand look. Untuk gaunnya sendiri, dia nggak mau terlalu yang mewah ya. Dia mengambil detail gaun dari bahan duchess atau satin pengantin dengan detail mutiara atau pearl ditambah dengan lengan Sabrina memakai bahan tile. Yang pertama itu memang dia minta untuk model yang silk, yang rapi, yang simple, sangat simple. Makeup pagi atau makeup malam itu pasti sangat berbeda. Biasanya kalau makeup pagi itu jauh lebih soft, lebih natural. Pengantin pun nggak mau ya kalau pagi-pagi di makeupnya terlalu tone warnanya terlalu tegas gitu. Mereka nggak mau. Mereka kebanyakan kalau makeup pagi itu emang requestnya yang lebih soft dan natural. Kebanyakan klien dari kita itu banyak ya permintaannya berbeda-beda. Pasti klien yang satu dengan klien yang lain. Biasanya kebanyakan memang untuk saat ini klien kita tuh kebanyakan minta yang gaun yang lebih simple. Nggak mau yang terlalu mekar atau terlalu besar gitu. Diimbangi dengan keadaan yang sekarang,
karena memang kondisi pandemi seperti ini, mereka kebanyakan ngambil paket intimate wedding di mana tamu yang hadir pun tidak terlalu banyak. Dan rangkaian acaranya pun tidak terlalu detail seperti wedding-wedding yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka kebanyakan minta memang gaun yang lebih simpel gitu. Dari kerabat sih, dari teman. Terus aku juga ada lihat cek IG-nya, cek Instagram-nya, ternyata makeup-nya sesuai sama aku, terus gaya baju-bajunya juga bagus-bagus gitu. Jadi aku coba untuk kesini gitu. Karena menurut aku dari apa ya, testimoni teman-temanku yang udah makeup di sini bagus sih makeup-nya gitu. Terus gaun-gaunnya juga modern gitu, lebih update lagi. Fitting baju, gaun sama tes makeup sih. Untuk planning merit. Untuk hasil makeupnya aku suka banget. Ini gak natural banget menurut aku. Terus kayak si cicinya juga ngarahin aku, oh ini bagus muka kamu tuh natural gitu, jangan terlalu bold. Terus diarahin juga untuk gaunnya seperti apa gitu. Untuk makeup sendiri aku pilihnya yang natural. Dan untuk gaunnya tuh yang simple-simple aja, karena aku gak mau terlalu yang glamour gitu. Kualitasnya bagus banget sih, terus pelayanan juga bagus banget, ramah-ramah pegawai-pegawainya, cicinya juga apalagi ramah banget. Untuk harganya kan kita juga bisa pilih ya, dari yang bawah sampai yang atas, tergantung kita budgetnya berapa. Menurut aku sih oke sih, affordable banget. Untuk kalian para penonton E-Style, jangan lupa untuk yang lagi ingin rencana merit atau ada acara keluarga lainnya, party-party gitu, kalian bisa langsung aja datang ke Flora's Bridal di daerah Tangerang Kota, Harkot tepatnya. Dan jangan lupa follow IG-nya Flora's Bridal. Thank you. Dan beralih dari gaun dan makeup simple dan juga natural, biasanya pilihan lainnya untuk para pengantin adalah makeup dan gaun yang glamor. Makeup glamor biasanya lebih menonjolkan warna yang tegas pada setiap olesan di wajah. Sedangkan gaun glamor biasanya lebih memiliki banyak ornamen pelengkap di gaun, serta model yang lebih terlihat tua. Itu sendiri makeupnya makeup glamour, dengan gaun juga gaun yang dia pakai elegan glamour. Makeup itu sendiri lebih detail di bagian mata, dan tone warnanya tuh pun dipertegas gitu. Untuk gaunnya sendiri memang dia memilih gaun yang lebih elegan, yang lebih mekar, yang lebih besar, berbeda dengan klien yang tadi pertama. Material yang diambil itu dari bahan sugar candy, tidak terlalu banyak detail, namun dia mengedepankan sisi kemewahannya, kemegahannya. Yang glamour sendiri dia request untuk memang yang rambutnya agak berserat, yang bertekstur, tapi dia tetap yang nggak mau terlalu ribet, nggak mau yang sanggulan, memang dia maunya terurai aja. Biasanya kalau yang request makeup glamour itu malam, tapi kita balik lagi ke permintaan pengantin. Jika memang dia suka dengan makeup yang glamour untuk dipakai siang, yaitu pilihan mereka ya. Tapi tetap saya info ke mereka atau ngasih masukan ke mereka, gimana kalau kita makeupnya natural aja. Tapi kalau memang dia sukanya ke arah glamour, ya kita tinggal ikutin. Aku kebetulan buat wedding dan hari ini lagi tes makeup kebetulan, dan aku milih makeup glamour kayak gini dan ternyata cocok banget, aku suka banget. Sebenarnya konsepnya glamour, jadi sesuai makeupnya, sama ball gownnya lebih gede kan, jadi glamour aja sih temanya. Aku seneng banget, suka banget semuanya, dari makeup sama gaunnya aku benar-benar kayak sesuai pilihan hati aku. Hasilnya bagus, dari gaun-gaunnya semua aku lihat tuh bagus-bagus, terus makeupnya juga bagus juga.
Jadi keseluruhannya aku rekomend untuk kalian untuk gitu. Ya kalau untuk harganya lumayan terjangkau, nggak terlalu mahal. Jadi ya cocok lah untuk ini. Nonton E-Style bagi kalian mau cari wedding di daerah Tangerang, aku rekomend banget di Floras Bridal. Kalian bisa langsung mampir aja ke sini. Jangan lupa follow Instagramnya floras.bridal. Thank you. Sudah pasti mengharapkan tampilan maksimal di hari pernikahan. Maka dari itu kebutuhan akan jasa bridal semakin meningkat. Selain lebih mudah, pelayanan serta fasilitas dijamin komplit tanpa harus pusing. Memiliki pengalaman serta kualitas yang tidak diragukan, Floras Bridal mampu untuk memenuhi semua kebutuhan khususnya di hari pernikahan Anda. Biasanya pengantin kalau datang ke sini, biasanya kita tanya dulu untuk tanggal berapa sih rencananya gitu. Terus pestanya di mana, waktunya jam berapa, lebih ke tanya jawab. Terus apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya. Nanti kita sesuaikan dengan paket-paket yang kita tawarkan juga gitu. Mulai dari gaun, mulai dari make up, terus mulai dari vendor-vendor yang nanti kita kasih ke mereka. Itu mereka bebas pilih untuk mulai dari gaun sampai vendor-vendornya. Lebih banyak ke konsultasi sih mereka, dan kita lebih banyak mendengar mereka, dan kita mengasih saran, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang memutuskan gitu. Biasanya untuk sistem sewa gaun di sini, H-7 kita mengundang klien untuk last fitting. Biasanya H-2 atau H-1 mereka udah boleh ngambil. Setelah pemakaian, H+2 mereka harus mengembalikan karena kita harus ada proses pencucian sehingga pas nanti disewa lagi kembali oleh klien yang lain sudah ready. Pasti kita setiap ada event atau melakukan mobile service makeup di tempat pengantin, saya selalu membawa tim gaun untuk pakein mereka gaun gitu. Yang pasti jika ada kerusakan atau detail-detail yang kurang, itu tim gaun juga udah selalu siap untuk membantu para klien. Pertama, kita ada ruang untuk konsul. Yang kedua, kita ada ruang untuk fitting, ruang fitting. Yang ketiga, kita ada ruang makeup. Yang terakhir, ada ruangan untuk mereka lihat koleksi gaun-gaun kita. Harga yang ditawarkan, kita pasti berusaha menawarkan harga yang sangat bersahabat ya, yang pasti terjangkau oleh masyarakat yang klien-klien di sini. Kita mengambil middle up untuk harga-harganya gitu. Jadi untuk klien yang mempunyai budget yang minim, kita juga bisa menyesuaikan dengan harga paketan kita. Nah, jika Anda tertarik dengan berbagai pelayanan dan fasilitas di Floras Bridal,
mengapa Anda tidak mulai dari sekarang mencoba mendatangi Flores Bridal yang berada di Gedung Harkot, lantai dasar, Blok A3, nomor 2, Jalan Raya Merdeka, Cimone, Tangerang. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan di hari pernikahan Anda. Harapannya Flores Bridal menjadi bridal yang diminati oleh banyak orang, dikenal dengan kualitas makeup yang bagus, pelayanan yang bagus, terlebih ketika klien itu merasa puas dan bangga memakai Flores Bridal, itu menjadi kesenangan kita sendiri gitu. Kita di sini ada juga kelas private one on one gitu, dengan harapan murid yang belajar di sini terbekali dengan ilmu yang kita berikan. Kita ada dua kelas, yaitu kelas basic dan kelas advance. Kelas basic sendiri itu diperuntukkan bagi mereka yang belum sama sekali mengenal makeup atau mereka yang ingin menjadi makeup artist. Kalau kelas advance itu bagi para makeup artist yang ingin belajar atau ingin mengenal teknik makeup dari Flores Bridal. Masing-masing kelas ada 5 kali pertemuan, dengan komplimen kita memberikan sertifikat dari Flores Bridal. Halo pemirsa iStyle, bagi kamu yang ingin merencanakan pernikahan atau masih bingung untuk mencari referensi bridal di Tangerang, datang aja ke Flores Bridal di Cimone Tangerang, tepatnya di Gedung Harmoni, Blok A3 nomor 2. Untuk referensi portofolio bisa kalian follow IG @floresbridal dan @darlymakeupartist. Ditunggu kedatangannya.